diperintahkan untuk mengundang pemeriksa menghadapi. Waktu itu memang kami sudah pernah menyatakan bahwa masalah fee ini akan, kalau tidak diatur bagaimana mestinya, akan terjadi hal-hal yang kayak gini. Dan ternyata memang pertengahan 2010 ini Pak Camat Tengkaris dan teman-teman saya juga sampai jadi saksi juga ya di Tanah Pinang. Setelah dari pertanyaan-pertanyaan itu, memang kita harus berbenah lagi. Karena selama ini yang kita anggap bahwa apa yang kita lakukan benar itu belum tentu benar menurut hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Desa tadi memang benar, bahwa segala sesuatu masukan ataupun keuangan yang ada harus masuk ke kas desa, dan pengeluarannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan untuk dipertanggungjawabkan. Kalau tidak demikian, kita akan masuk ke ranah hukum. Demikian juga karena memang nelayan ini memang agak susah, Pak, itu Pak Dewan, karena nelayan yang di desa itu mungkin tidak banyak, hanya 3 katanya, tapi nelayan yang di luar desa memang kita harus sikapi, karena tidak mungkin kalau hanya desa ini sendiri yang bertanggung jawab. Ada beberapa desa yang ada kabar hisabnya harus juga bertanggung jawab, sehingga memang betul bahwa pihak kecamatan yang lebih tepat untuk memfasilitasi ini, karena memang dari hasil penyelidikan kami 4 jam 5 jam itu memang kelihatan karena kewenangan kecamatan untuk pembinaan kepada desa-desa, sedangkan kalau kami DSM teknis penambangannya saja. Saya kira ke depan memang apa yang dikatakan desa itu benar, tapi ke depan mungkin harus ada formula khusus ataupun di bagian khusus untuk nelayan gitu. Jadi bukan hanya nelayan di desa itu, ada bagian khusus nelayan yang lain yang tentu saja bukan Bapak sendiri yang bertanggung jawab, juga termasuk desa-desa lain yang ada kapal hisabnya. Jadi kita harapkan memang pihak kecamatan lah, Pak, gitu, Pak Ketua, agar rapat kita nanti kalau turun di kecamatan tidak ada masalah, kita ikut di sana, tapi dirembukkan di kecamatan, bukan berarti kita tidak terima di kabupaten, tidak, tapi lebih bagus di kecamatan, sehingga kita tahu betul masyarakat yang akan datang, yang akan kita undang segala macam itu, tahu betul mungkin di level ini kan, Pak.